Bila hati telah hitam, buruk sangka aku terpekik-pekik. Bila hati telah hitam, jadilah aku paranoia sangka baik. Dapur tak pernah berasap, tapi malam ni isteri aku masak. Dia nak racun kau, nak kahwin lain. Kau tu menyemak. Jiran aku baru balik umrah. Dia sedekah kopiah dan sejadah. Kopiah untuk tutup kepala yang botak. Sejadah untuk bagi tahu iman kau goyah. Pak Long nak datang. Dia nak menjemput ke majlis nikah anak dia. Nak mengajak ke atau nak majlis tu kau tanggung belanja? Jemaah masjid buat mesyuarat. Nak besarkan dewan mengaji. Besarkan dewan ke nak lucukkan kau dari jawatan pengerusi? Aku tak tahu di mana salah. Isteri aku merajuk, jiran aku marah-marah. Tak ada pula yang ajak aku minum dulu. Saudara mara pulaukan aku. Jemaah masjid menyapa layu. Hinggalah Tuhan kasihankan aku. Diberi kabar apa sakitku. Yang suzon itu hatiku yang baru. Kerana sangka buruk, suami isteri berpisah. Keluarga berpecah belah. Kerana sangka buruk, masyarakat hilang arah. Kita menghadap murka Allah. Datangnya suzon dari hati cemburu penuh hasad. Makin dilayan, makin zahirlah niat jahat. Dan berhati-hatilah wahai manusia. Kerana bila disangka semua hendak menganiaya kita, sangka buruk kita bukan lagi pada teman, kawan atau saudara mara, tapi pada Allah yang Maha Pencipta. Kerana segalanya datang dari Dia. Jadi tanyalah diri satu soalan. Yakinkah yang hendak aniaya kamu adalah Tuhan? Bukan sejahat-jahat pendusta iaitu syaitan? Sekarang bukalah Al-Quran dengan tafsiran. Bacalah Al-Ahzab ayat 58. Bacalah juga ayat 12 Al-Hujurat. Jadikan ayat-ayat ini sebagai ubat beserta istighfar dan taubat. Ingatkan juga Al-Hujurat ayat 6. Jadikan pendinding mengelak dari neraka jahanam. Tukarkan su'uzon kepada husnuzon lebih molek. Kerana di sebalik sesuatu ada sesuatu redha sangka baik.